saya ada 200 gram tepung terigu. Ini garam secukupnya aja. Kemudian ini ada 100 ml air. Kalau sudah tercampur rata, ini saya tambahkan 2 sendok minyak sayur atau setara dengan 15 ml. Kemudian ini aduk kembali sampai adonan kalis. Kalau adonan sudah kalis, sudah enggak nempel, kemudian ini langsung dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian ini tuangkan minyak sampai adonan terendam. Diamkan selama kurang lebih 3 jam ya, 1 sampai 3 jam. Kemudian ini sisihkan. Sekarang siapkan chopper untuk memblender. Ini saya ada 5 buah sosis, 2 siung bawang putih. Kemudian ini di blender. Untuk memblender saya pakai chopper Mitotoshiba CH100. Karena saya nggak ada kornet, saya ganti dengan sosis yang saya blender. Hasilnya seperti itu. Langsung kita siapkan untuk bahan-bahan telurnya. Sisihkan. Kemudian saya potong atau iris-iris daun bawang. Kalau sudah selesai diiris-iris, sekarang siapkan untuk telurnya. Ini saya pakai 4 butir telur bebek. Kalau nggak ada telur bebek, nggak apa-apa pakai telur ayam negeri. Tapi lebih enak itu kalau martabak ya pakai telur bebek. Ini saya tambahkan Royco ayam secukupnya aja. Lada bubuk secukupnya juga. Kemudian ini dikocok lepas, tujuannya biar bumbunya itu tercampur rata dulu.
Ini sudah siap untuk dijadikan isian martabak telur. Kita tunggu kulitnya sampai 2 jam aja ya. 2 jam setengah. Karena sudah ini mau berbuka, langsung aja ini diangkat. Kita bukan tukang martabak ya, jadi enggak ahli, beginikan aja. Sebetulnya kalau tukang martabak itu digitukan, Bun. Oh, ini kok kita enggak bisa, cuman dilebar-lebarin aja. Ini enggak apa ya namanya, enggak putus. Bunda-bunda ingin tahu seperti apa ini, Bun. Nggak putus kan, tuh nggak putus. Seperti ini, meski kurang bagus, tapi rasanya ini enak banget. Thank you.
hasilnya seperti ini Bunda, meski nggak bagus kayak martabak kita beli, tapi lumayan lah Bun. Cuman 4 butir telur ini dapat berapa ini. Sekarang kita potong-potong seperti apa di dalamnya. Ini dalamnya. Tereng, hasilnya seperti ini Bunda. Ini cuman bermodalkan 20.000 sudah bisa jadi martabak telur sebanyak ini.